Institut Agama Islam Negeri Pontianak menggelar kuliah umum sekaligus peringatan Maulid Nabi bersama sejumlah mahasiswa dan aktivis di Aula IAIN Pontianak. Kuliah umum tersebut turut diisi oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Islah mengatakan lingkungan kampus terkadang jadi sasaran penyebaran paham radikal yang dibawa dari luar. Islah menilai perlu ada peran serta dari semua pihak untuk menangkal radikalisme dan mengajarkan cinta damai. Ya betul, kalau di kampus itu ada dua faktor pendorong akselerasi terciptanya, terbentuknya paham-paham radikal ya. Satu, mahasiswa terpapar dari kajian-kajian ekstra kampus. Itu yang paling penting. Ini paling sering dan paling sering terjadi. Terakhir adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang ditangkap oleh Densus 88 ini terpapar dari kajian-kajian ekstra kampus. Yang kedua adalah dosennya membawa dari luar untuk diajarkan kepada muridnya. Ini juga seringkali terjadi, artinya dosennya yang membawa paham itu, mahasiswanya terpapar, lalu mahasiswanya militansinya melebihi dosennya. Rektor IAIN Pontianak menyatakan tujuan dari kuliah umum serta peringatan maulid ini adalah meneladani Nabi yang memuliakan manusia, sehingga jika seluruh masyarakat saling menghormati, maka kedamaian akan tercipta. Penting terutama perangkaiannya dengan kuliah umum yang bertajuk Pondasi Beragama, karena selama ini fungsi-fungsi kerasulan tentang kemanusiaan itu jarang disuarakan, didikotomi. Sehingga sangat penting hikmah maulid yang menurut saya sebenarnya misi utama kenabian yang disebut oleh Muhammad itu adalah dalam rangka memuliakan manusia, bukan untuk mempertandingkan ajaran agama, tapi untuk memuliakan manusia. Yang tajuk sempurnanya beliau innama bu'istu li'ta'ammakam akhlaq. Kuliah umum itu pun ditutup dengan saprahan bersama dan potong tumpeng yang diikuti seluruh peserta. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.